Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, bertemu kembali. Okay, saya harap penonton di luar sana sihat. Okay, kali ini saya nak kongsikan khususnya untuk mereka yang masih baru dalam dunia akademia. Contohnya mereka yang ya buat PhD, master ke, pensyarah yang baru ke. Okay, kita sebenarnya ada platform ataupun research profile yang sangat dikenali. Ini ada beberapa antara contoh. So pada kali ini saya akan share 5 research profile platform yang sangat sesuai untuk kita daftar dan kita letak aktiviti penerbitan kita, penyelidikan kita supaya kita dapat reach kepada dunia akademia di luar sana. Jom saya tunjukkan. Okay, yang first Google Scholar. Saya rasa ramai mungkin dah tahu Google Scholar. Kalau yang siapa yang tak tahu ataupun belum ada Google Scholar, boleh pergi ke Google Scholar dan sign in, masuk Google Scholar, dan kita boleh edit profil kita, letak nama, bidang kita dan juga minat research kita. Kemudian dalam Research Scholar ni dia ada cumulative, utamanya untuk H index dan juga citation kita, dan artikel yang kita dah publish secara online, nanti kita boleh add ataupun di auto add. Jadi untuk add artikel kita ni, kita hanya klik tambah kat sini. So kita boleh add secara group ataupun by article. Saya nasihatkan kita jangan buat group, sebab bila buat group ni dia akan masuk secara bulk. Mungkin ada artikel yang bukan kita punya pun. Jadi baik kita buat secara satu persatu artikel lah. Kita tekan, kita akan search kat sini lah. So kalau dia ada in profile ni, maksud dia dah add. Nah, kalau yang belum add ni ada macam ni lah. Cuma saya tak boleh nak add sebab bukan paper saya. Nama hampir sama kan, sebab dia gunakan initial name sebagainya kan. Jadi pilih paper kita lah, kita add. Kemudian secara automatik dia akan ada list dan kita boleh lihat dia punya number, citation dan sebagainya lah. Okay, ini yang quite common dan kita ada juga co-author dalam kita punya data ni. Kita beritahu kalau kita nak search mana-mana researcher ataupun author, kita boleh search kat sini dan type nama mereka. Dia akan keluar kan pilihan yang kita nak cari tu kan. Okay, itu Google Scholar, sangat mudah dan sangat terkenal, banyak kita boleh memanfaatkan. Okay, itu yang pertama. Okay, yang kedua, ResearchGate. Ini pun sangat best kan. ResearchGate ni ramai community dia, around the world, ramai community around the world. Dalam ni kita boleh juga add kita punya publication, research, dan kita masukkan info. Kat sini dia ada metric untuk kita rujuk kan. Contohnya kat sini kan dia ada nombor kan, RG score. Ini impact kepada contribution kita dan mereka yang reach kita punya publication dan juga apa yang kita share. Jadi mungkin peringkat awal ni kita masuk ni kita dapat poin yang sedikit dulu kan, mungkin boleh dengan 1, 2 dan sebagainya lah, dia akan naik, dia akan meningkat sedikit. Dan kat sini banyak juga kita boleh tambah, kita masukkan profile dan sebagainya lah, publication kita dan sebagainya lah, tajuk-tajuk projek kita. Dan biasanya researcher ni dia akan datang ke sini untuk dapatkan artikel-artikel yang dia rasa perlu untuk kajian mereka. Jadi itu yang best tu kan, mereka dapat manfaatkan kita punya apa yang kita share ni, dan mereka akan gunakan untuk kajian mereka. Dan kalau mereka cite, lagi dah besar kan impact dia kan. So ini ada dia punya rekod, berapa dah mereka yang reach kita punya ResearchGate punya profile kan, macam ni kan. Dah ada 63,000 mereka yang di luar sana baca dan dapat access ke maklumat ataupun publication kita lah. Dia pun ada score juga kat sini, ada H index jugalah. Tapi H index ni dia tally dengan Scopus, saya rasa ni tally dengan Scopus. Ini ResearchGate, ni boleh daftar percuma ni, ada kita punya email dan kita boleh daftar lah. Okay, dah boleh mula. Okay, itu yang kedua. So yang ketiga kita ada Pablons. Pablons ni dia boleh simpan kita punya track, kita punya aktiviti, terutamanya kalau kita buat publication memang dah ada. Kemudian kita punya review paper yang kita buat, peer review pun dia record. Dan dia ni ada database juga dengan Web of Science. Jadi kat sini H index dia berbeza dengan Scopus lah, sebab ini database Web of Science. Jadi saya tak banyak sangat artikel dalam Web of Science, banyak kat Scopus. Jadi H index dia berbeza sikit lah. Okay, kat sini dia juga metric.
untuk kita tengok kan impact daripada publication kita. Kemudian juga ada peer review . Ini rekod artikel-artikel jurnal yang kita dah buat review maksud kita dijemput ataupun diimbai oleh publisher ataupun editor, kita review paper-paper yang berkaitan dengan bidang kita jadi kalau kita dapat jemputan daripada setengah-setengah jurnal, jadi kita dah review, mula dia akan beri satu respon compliment kan, thanks for review kan artikel ni kan. Kemudian kita akan forward artikel ni ke Publons So kita pergi forward, kita masuk je review, review Publons. Jadi kita dapat email ni, kita forward je, tak payah tiap-tiap forward je kan, forward ke Publons macam ni lah. Ni kan kita forward ke Publons ni kan, so once kita forward ke Publons ni, dia akan proses, dia akan masuk ke database Publons ni. Jadi kita tahulah berapa artikel jurnal dah kita review dia pun sebenarnya dia ambil juga data-data direct daripada Web of Science ni. Itu yang ketiga So yang keempat ORSID dia database untuk apa ni, connecting Open Researcher Contributor ID. So dia akan beri kita satu code ataupun ID number ID number untuk ORSID ni sangat berguna untuk pihak di luar sana, terutamanya di publisher ke, untuk pihak yang nak mengenali track record kita. Jadi dia akan gunakan trace number ni trace number ORSID ni, dan dalam ORSID ni lebih kurang juga yang telefon tadi, dia akan list kan kita punya background dan kita punya record-record publications lebih detail jadi pihak di luar sana tahulah kita dah ada beberapa publication di dekat journal ke, proceeding ke kan, chapter book chapter ke kan. Ini ORSID Okay, seterusnya yang dah memang common, Scopus database Scopus. Kemudian database Scopus ni kita sebenarnya tak payah daftar, dia dah sebenarnya ada dia dah ada, cuma kita kena semak ID nama kita tu supaya lebih tepat. Jadi kadang-kadang nama kita ni dalam penulisan jurnal ni ada penulisan yang penuh, ada yang menggunakan initial kan. Jadi kalau kita masuk ke Scopus, kita semak nama kita betul dan tengok penerbitan tu, kalau betul nama kita, bukan ada pihak co-author ataupun author yang first tu letak nama kita sedikit berbeza dengan yang kita biasa letak, tak apa, kita boleh mergekan dia Jadi data Scopus ni penting sebab orang akan lihat impact daripada publication kita Jadi Scopus ni dia pun ada nilai berapa dokumen kita publish kat Scopus dan juga citation kita dan student kita lah. Jadi saya ni taklah tinggi sangat kan, macam setengah-setengah apa ni yang terkenal tu mungkin berpuluh-puluh 30-50 student dia. Dan kita boleh semak juga citation dalam database Scopus ni artikel mana yang asal kita dan paper mana yang banyak dilihat dan kita boleh tahu juga status kita punya H-index yang projek cuma benda ni kita kena pastikan dapat account yang lebih premium lah setengah-setengah account ni dia tak boleh pergi sampai situ dia boleh tengok sebahagian je itu yang ke 5 mungkin saya nak bagi satu extra lagi dah kan. Okey, satu lagi yang extra Academia EDU. Ini pun agak bagus juga dia punya platform ni, cuma yang ni dia ada versi premium, maksudnya kita kena bayar untuk dapat features yang lebih banyak. Tapi saya tak ambil premium lah, saya ambil yang versi free percuma saja So macam biasa juga kita kena daftar kita punya background, upload artikel kita dan dia akan list yang ni, yang best ni kita boleh nampak berapa orang yang dah tengok artikel kita dan ada yang dah download dan ada yang site pun cuma yang detail tu kita tak boleh tengok sebab itu ada dalam versi berbayar. Versi premium ni dia banyak lagi lah feature dia akan bagi kepada kita, dan versi premium tu dia boleh create website untuk kita tapi yang kita tak ambil lah, saya ambil versi yang
percuma saja eh. Jadi mudahlah kan. Subscribe nanti nak bayar. Banyak pula pengguna lain kan. Okey, saya rasa itu saja untuk saya kongsikan dalam kursus kali ini. Platform yang sangat sesuai untuk mana-mana researcher ataupun adik akademik atau siapa saja yang nak mengenali dunia akademia eh. Yang baru-baru lah. Yang sini memang dah tahu sangat ni, dah pakar sangat lah. Cuma saya kongsi pada mereka yang baru nak mengenali dunia akademia. Jadi, saya rasa itu saja untuk kursus kali ini. Mudah-mudahan dapat beri manfaat kepada mereka di luar sana. Okay, jika suka, bolehlah like dan share kursus kali ini. Dan mana-mana yang belum subscribe, bolehlah subscribe channel ini sebab banyak kursus yang manfaat untuk kita sama-sama dapat belajar dan menambah kita punya pengetahuan dan juga tip berbagai tip yang saya kongsikan. Okay, sekian dulu. Terima kasih kerana sudah menonton. Sehingga bertemu dalam kursus yang datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sekian, terima kasih.